Eh, dia indah. Masuk lagi nih ke Terminal Bus Kebumen. Dia yang indah. Menggunakan bodi Adiputro. Dia yang indah nih. Marco Polo. AA1495 DF Marco Polo. Iki jalan meneh apa iki, Dieng? Ya. Ya, Pak. Biar dipromosikan YouTube. Sini tak promosikan dulu sini. Wah, ini mau tanya nih, ini Dieng Indah udah berapa hari nih masuk terminal nih? Dari tanggal 1. Oh. Kemarin tanggal 1 September ya? 1 September. Oh, ini mau terusan apa cuman iseng-iseng terus aja? Terus dong. Karena seperti ini apa namanya? Datang diundang enggak ada apa-apa, enggak pergi apa namanya tuh? Jalangkung. Jalangkung. Ini kalau bisa terus aja musim ramai sepi jalan terus, mulai Mas. Dirintis lagi. Dirintis lagi ya. Ya. Nah, ini drivernya ini. Ya. Dia yang ini. Mas. Berapa unit yang masuk terminal bus Kebumen? Dari Kebumen sementara baru tiap hari satu. Oh, pokoknya tiap hari pasti ada satu. Jadi ada berapa unit? Ya, kalau untuk jatah selatan ini 3 unit. 3 unit kita ya. Pres gitu dulu. Ya, tujuan Purworejo? Purworejo, Tangerang, Bogor, Kumpik. Oh, buat Solo juga berangkat. Ini awal dari timur dari mana? Dari Purworejo sementara. Sementara dari Purworejo. Kebumen sampai Tangerang. Oh, ya. Buat tiap hari ada satu unit ya. Tiap hari satu unit. Oke, Mas. Berangkatan jam 4 dari Purworejo. Oh. Tiketnya berapa, Mas? Tiketnya 150, murah. Campur makan enggak? Servis makan. Berapa kali? Hah? Berapa kali makannya? 3 kali di rumah 1 kali. Ya, sakarepmu bilang gitu. Sakarepe ngono. Kita makan sendiri 1 kali. Berarti 3 kali. Ada gratis kopi enggak? Gimana? Ada gratis ngopi enggak? Ngopi sendiri ya. Ngopi sendiri. Oke. Ini ya. Ini baru masuk lagi di yang indah, jadi udah lain lagi. Itu ada servis makan 1 kali, tiket cuma 150.000. Ini 160. 160. Ya, memang ini udah berapa tahun ya ini enggak lain lagi, tapi ini sekarang udah buka lagi jalur Purworejo Tangerang via Kebumen. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Topa. Pak Topa. Oke, ya, sukses selalu, Pak. Oke. Pengurus Purworejo ya? Jadi yang standby di Terminal Purworejo ada berapa unit? Cuma satu ya? Satu beras keresan, satu berarti apa namanya? Stut ya? Ya pokoknya satu kres, satu cana kres. Dua kres. Dua unit, berarti dua unit. Oke. Semangat lagi, Pak. Dia yang indah. Mau. Oke, terima kasih, Pak. Nah, saya mau lihat dalamnya nih, dia yang indah. Dari Wonosobo. Nah, ini ya unitnya menggunakan JB. Ah, ini belum JB, Adiputro. Marco Polo. Nah, tempat duduk, dua sido ini ada toilet juga. Kemana, Mas? Ke Gombong. Naik dari mana? Dari Purworejo. Oke, bagaimana naik di yang indah? Nyaman ya? AC-nya dingin. Oke, Mas. Terima kasih, Mas ya. Menggunakan Mercedes-Benz OH1526. Kayaknya suspensi ini. Oke juga, dingin. Dingin masih AC-nya ya, Mas? Dingin. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Dieng Indah. Menggunakan Mercedes-Benz OH1526. Oh, ini lama ya. Dulu Dieng Indah masuk terminal udah lama ya. Ini termasuk tergolong pemain lama, tapi kemarin sempat vakum. Nah, ini jalan lagi Wonosobo Jakarta Mercedes-Benz. Jadi yang indah, maju terus, jangan putus asa. Dia menggunakan 1526. Full tol Trans Jawa. Pindah. Rosalia Indah.
MHD 167 Klaten Jogja Muara Enim. Ini livery terbaru ya dari Rosalia Indah. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Sultan Palur. MHD dia pintu tengah ya. Karena untuk bus malam, bus patas. Oke. Oke, Pak. Monggo. Ini pengurusnya di terminal bus Kebumen. Oke, sukses. Ini ya, saya neruskan lagi nge-review Dieng Indah. Dia tergolong pemain lama ya, dari Purworejo sampai Jakarta. Tapi sempat vakum berapa tahun, ini sekarang udah jalan lagi, aktif lagi. Sementara unit sekitar ada 2 unit dari Jakarta 1, dari Purworejo 1. Ini unitnya memang khas sekali ya liverinya dari Dieng Indah. Premium kos Candi Dieng. Mas, berhentinya di rumah makan mana, Mas? Di Trio, Songgom. Oh, Songgom, Trio ya? Oh ya, Songgom dekat pom bensin ya? Iya, betul. Iya, kalau nggak salah itu. Waktu itu saya pernah ikut Arif bawa Dieng dulu waktu pakai Gevili. Tahu nggak, Arif? Iya. Iya, kan kemarin bawa TV di. Iya. Sekarang udah vakum lagi nih, unitnya katanya udah laku. Jadi dari Jakarta ada satu. Dari Purworejo ada satu. Oke, Mas, sukses terus, Mas. Amin. Jalan terus, jangan berhenti. Ya. Kemarin vakum, sekarang jalan lagi. Vakum, jalan lagi. Jadi nanti penggemarnya nanti bingung, Mas. Ya. Jadi jalan terus ya. Oke, Purworejo, ya. Sukses terus. Amin. Dieng Indah. Ya. Nih unitnya. Ini baru ketemu saya sekali ini ya ke di terminal bus. Aku pun sempat heran, ini Dieng Indah masuk lagi yang selama berapa tahun vakum sudah jalan lagi. Itu saja ya pemirsa.